Selamat pagi, Bu. Terdengar. Iya, Dengar baik. Ibu. Selamat Terdengar, pagi. Ibu. Terdengar, Bu. Iya, sambil nunggu. Tapi ini direkam ya, nanti rekamannya bisa saya share ya di ini di nggak di WAG ya. Saya apa nggak enak aja sama Pak Maskur ya, khawatir apa saya nggak izin dia gitu ya. Oke, kita mengawali ya hari ini dengan membaca Al-Fatihah ya, bagi yang Muslim, yang non-Muslim silakan menyesuaikan. Kita mulai ya berdoa supaya diberi kemudahan. Amin ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya. Anak-anak tetap semangat ya, karena di antara kalian ini ada yang kena musibah. Saya dengar langsung dari orang tuanya ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan menerima musibah ini ya, dan tetap semangat ya, karena musibah itu ya memang qadarnya Allah ya. Jadi kita harus ikhlas menerima, kita harus tabah ya. Sesuatu terjadi itu karena kekuasaannya Allah ya. Jadi kalian tetap apa ya, semangatnya dijaga. Semua orang pasti ada masa-masa mengalami kesulitan itu ada ya. Kita tetap apa namanya ya, tetap down ya, namanya orang kena musibah. Tapi kita nggak bisa selamanya kita terpuruk ya, karena hidup itu terus berjalan ya. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat, karena banyak sekali ini ya di grup-grup juga ada yang mahasiswanya begini begitu gitu ya, karena terutama terkait COVID ini ya. Jadi bersyukur kalian yang dijauhkan dari musibah, semoga ke depan juga begitu ya, kita semua dijauhkan dan mudah-mudahan bisa berakhir ya. Jadi ini Ibu ini anu ya, beriktikad aja ya. Jadi kemarin ada yang down itu, terus Ibu beriktikad ngasih kalian review gitu ya. Ngasih kalian review di mana saya khawatirnya ada materi yang nggak ketangkap, dan sudah saya buatkan ya materinya itu. Mungkin kita lihat aja ya materinya itu sambil mungkin nggak dari saya terus, kalian boleh tanya gitu ya. Terus saya nanti kasih kuis ya, kuis ini memang nggak saya masukkan nilai, tapi paling nggak ini kalian apa belajarlah ya untuk bagian yang pilihan ganda itu ya, pilihan BS dan ganda ya. Nanti kan ada 10 soal, 10 soal ya itu ya. Paling enggak materi ini sudah mewakili materi yang dari Departemen Statistika ya. Oke ya, saya share aja materinya. Oke. Sudah terlihat materi Ibu? Sudah, Ibu. Ya. Jadi ini hanya review materi tentang sebaran percontohan. Saya kurang tahu Bu Desri apalagi materinya, tapi kalau seandainya nanti kalian tanya di luar materi ini, misalkan yang diberikan Bu Sri, insya Allah kalau Ibu bisa jawab nanti akan Ibu sampaikan juga ya. Kalau ini memang materi yang bagian ujian bagian A ya, ini ya. Ada sebaran percontohan ya. Sebaran percontohan ini konsepnya dulu ya. Jadi kok kenapa sih kita itu perlu belajar sebaran percontohan gitu ya. Jadi seperti saya berikan ya di materi awal, bahwa statistik ini kan bekerja dengan contoh ya. Jadi kalau misalkan ini ada populasi, kita kan ngambil contoh secara acak ya. Contoh acak itu berarti setiap amatan punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah, populasi ini punya karakteristik ya. Misalkan kita tertarik apa rata-ratanya, ragamnya, atau mungkin simpangan baku, ada juga yang median ya. Nah, kemudian mu ini kan nggak diketahui, ragam juga tidak diketahui. Kan kita ingin menduga gitu ya, ingin mengetahui berapa sih besarnya nilai mu ini gitu ya. Sigma kuadrat. Nah, caranya bagaimana untuk menduganya? Kita ngambil contoh acak. Jadi dari populasi ini diambil contoh acak satu misalkan ya. Kita dapat nih X1 bar ya. Kemudian kita ambil contoh yang lain X2 bar. Nah, tentunya nggak akan sama ini ya. Alivia yang ngambil nilainya beda dengan Lutfi ya. Beda dengan Endang dan sebagainya, beda-beda. Karena meskipun sudah acak, pasti nilai ini punya apa nilai yang tidak persis sama ya.
Karena berbeda nilai inilah, maka statistik yaitu X bar ini ya, rataan itu, X bar ini kan nilainya ini, X bar ini dia mempunyai sebaran. Nah, sebaran dari nilai-nilai contoh inilah yang dikenal sebagai sebaran percontohan. Ya, ini. Kalau ini kita tertarik X bar-nya ya. Kalau kalian tertarik proporsi ya sebarannya sebaran dari proporsi gitu ya. Jadi itu konsep sebaran percontohan ya. Jadi sebenarnya tujuannya nanti dari sebaran percontohan ini digunakan ya untuk menduga selang kepercayaan, untuk pengujian hipotesis. Jadi semua nanti ini terkait ke mu atau sigma kuadrat atau sigma yang di sini parameter populasi ini gitu ya. Oke, nah kalau populasinya normal, nah ini seperti ini ya, hati-hati ya kalian nanti kalau di ujian pilihan ganda ya. Nah kalau populasinya normal, jadi X itu populasi ya, X itu populasinya normal, minnya ini mu, standar deviasinya sigma, maka sebaran percontohan dari X bar, ya X bar ini kan tadi contoh ya, nilai dari rataan dari contoh ini, dia pasti dijamin normal ya. Jadi kalau ini syaratnya normal, dia juga akan normal ya. Mu-nya adalah mu dari apa? Contoh tadi rataan contoh ini sama dengan mu dari parameter populasinya dan simpangan baku dari rataan ini X bar ini sama dengan sigma ini kan populasi ya dibagi akar n ya. Sedangkan kalau sampel size-nya ini enggak besar ya, enggak besar. Ini nilai harapannya masih sama mu-nya, tetapi yang berbeda ini adalah simpangan bakunya. Jadi ada faktor kayak koreksi ya. Nah, tentunya ini kalau apa perbedaannya n-nya ini besar ya, rasio ini kan mendekati 1 gitu ya. Jadi ini hanya faktor koreksi aja, nilainya juga sekitar 1 gitu ya. Jadi kalian perlu hati-hati di sini. Nah, kalau n-nya besar, maka ini sering disebut sebagai standar error ya. Sigma X bar itu sering disebut sebagai standar error. Kalau ini simpangan baku ya, standar deviasi ya, standar deviasi itu sigma. Tapi kalau sigma dari X bar itu disebut sebagai standar error ya. Nah, sehingga kalau n-nya besar, nah, ini simpangan baku atau simpangan baku dari X bar atau standar error-nya dia akan kecil ya karena dia berbanding terbalik gitu. Ya. Ini difahami ya. Kemudian bagaimana kalau populasinya ini sifat ini ya sampling-nya tadi. Jadi populasinya ini XX ya, nilai tengahnya mu ya. Kemudian ini populasi normal ya, sebenarnya seperti ini. Kita ngambil contoh ya, kita ngambil contoh bagaimana sebaran dari X bar-nya. Kalau kita perhatikan ini lebih lebih ramping ya ininya ya sebarannya. Artinya ragamnya, ragam dari X bar-nya ini semakin kecil dibanding X karena ada tadi faktor n ya. Jadi kalau n-nya besar dia juga akan mengecil lagi gitu ya. Dan X bar ini karena nilai harapan dari X bar sama dengan nilai parameter populasinya, ini sering disebut sebagai X bar itu penduga yang tak bias bagi parameter mu. Ya, jadi istilah ini misalkan kayak tadi penduga parameter yang tak bias itu artinya seperti ini ya, bahwa nilai harapan dari X bar atau mu dari X bar sama dengan mu. Maka dikatakan X bar ini penduga tak bias ya. Terus bagaimana kalau populasinya ini tidak normal ya? Nah, kalau populasinya tidak normal kita bisa menggunakan teorema dalil limit pusat ya. Dalil limit pusat nggak pakai teorema ya, atau teorema limit pusat ya, atau dalil limit pusat ya. Ini kita gunakan kalau populasinya tidak normal ya. Nah, hanya di sini hasilnya itu will be approximately normal. Jadi dia akan mendekati normal. Dia enggak pasti normal ya. Beda dengan kalau populasinya normal. Kalau populasinya normal dia pasti normal X bar-nya ya. Tetapi kalau
kita ambil dari populasi yang tidak normal, sampel minnya artinya X barnya itu dia dapat didekati sebaran normal dengan, ya ini syaratnya ya sini ya, sampel size-nya ini harus besar. Ya. Bagaimana dengan mu-nya? Mu-nya sama, mu X bar sama dengan mu, sigma X bar-nya sama dengan sigma per akar N ya. Jadi bisa saja populasi kita tidak normal, kita gunakan dari limit pusat ya. Dan syaratnya di sini ukuran contohnya harus besar ya. Nah, ini yang limit pusat ya. Jadi limit pusat itu meskipun populasinya yang biru ini dia miring gitu ya. Nah, nanti dengan semakin besar ukuran contoh, sebaran dari X bar dia akan simetrik seperti ini ya. Jadi semakin besar N, jadi mungkin kalau N-nya masih kecil dia masih miring seperti ini, tapi kalau N-nya sudah besar ini dia akan mendekati sebaran normal, tapi tidak persis normal ya. Ini ya. Nah, kalau populasinya tidak normal, perhatikan misalkan seperti ini populasinya dia miring seperti ini ya. Maka sebaran dari X bar ini kalau N-nya semakin besar dia akan mendekati sebaran normal ya. Minnya sama pusatnya, ragamnya atau si apa standar errornya ini adalah sigma per akar N. Kemudian untuk proporsi, nah sebenarnya proporsi itu dari ini ya, dari apa namanya binomial ya, kalian waktu itu saya belajar ya binomial ya. Jadi kalau X menyebar binomial, ya X itu kan menyatakan baiknya kejadian suksesnya gitu ya, normal binomial N dengan P ya. Nah kalau untuk proporsi ini sebaran apa percontohannya ini. Waktu kuliah saya kan bisa didekati dengan sebaran normal ya, asal syaratnya di sini N kalikan P dikalikan 1 min P lebih besar 5. Jadi kita bisa mendekati binomial itu dengan sebaran normal ya. Nah dasar inilah nanti yang digunakan untuk sampling distribution dari proporsi ya. Jadi proporsi itu kan baiknya item atau kejadian yang kita anggap sebagai kejadian sukses atau yang jadi pusat perhatian kita itu apa dibagi banyaknya contoh ya. Proporsi tentunya kisarannya antara 0 sampai 1. Nah, ini sebaran percontohan dari P ya. Jadi kalau ini adalah P hat ya ini ya, P hat nilainya 0 sampai 1. Nah, sampling distribusinya ini mendekati dapat didekati dengan sebaran normal, nilai tengahnya adalah P, ragamnya adalah P kali 1 min P per N. Ya. Ini diingat-ingat karena ini nanti dipakai untuk serang kepercayaan dan untuk juga pengujian hipotesis. Ya. Ini mungkin poin yang penting di sampling distribution untuk X bar dan proporsi. Untuk yang lainnya kayaknya nggak terlalu ini ya, langsung bisa kita terapkan kedua metode tadi itu bisa untuk selang kepercayaan ya, beda min, beda proporsi gitu ya. Nah, karena ini kita tahu dapat didekati sebaran normal, tentunya kita bisa menggunakan nilai Z ini ya, nilai Z-nya itu kan nilai proporsi dari contohnya, dikurangi yang apa parameternya ya, P besar ini parameter dibagi sigma dari P hat-nya tadi, sigma P hat-nya ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Silakan kalau mau tanya. Silakan kalau mau tanya terkait dengan sampling distribution sebelum Ibu lanjut. Jadi tadi apa namanya alasan kita menggunakan Z pada sebaran P itu kenapa tadi? Alasannya kenapa tadi? Karena sebaran percontohan dari P itu dapat didekati dengan apa tadi? Dengan sebaran normal ya. Enggak ada pertanyaan, udah jelas ya. Kita lihat nanti ya kuisnya, mudah-mudahan dapat 100 semua ya. Oke.
Nggak apa-apa, nggak. Atau kalau kalian ini boleh chat ya, chat di Zoom ya, nanti akan Ibu baca ya. Nggak usah malu-malu ya. Oke, kalau gitu Ibu lanjut lagi. Oh, tadi sampai mana ya? Oh, sampai itu ya. Oke, sekarang kita masuk pendugaan parameter dan selang kepercayaan ya. Nah, konsep pendugaan parameter tadi sudah saya kemukakan sebenarnya ya, mirip de, apa di awal-awal kenapa kita perlu sampling distribution ya. Jadi kalau kita punya populasi ya, ini ada karakteristiknya parameter ya. Kita menduga parameter ini dengan cara mengambil contoh. Nah, dari contoh kita punya suatu ukuran yang disebut sebagai statistik ya. Statistik itu bisa x bar, S kuadrat, median, dan sebagainya ya. Nah, sehingga kita menggunakan statistik sebagai penduga ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk dapat menggunakan bahwa karena statistik nanti ini digunakan untuk generalisasi parameter, maka kita perlu mengetahui sebaran contoh ya. Nah, kita inginnya nanti penduga parameter yang ideal itu dia sifatnya tak bias. Tak bias itu kalau kita mungkin apa ya, memanah gitu ya, dia pas di posisi tengahnya dan mempunyai ragam minimum ya. Jadi kalau ini kenapa sih pakai ilustrasi panah? Jadi kalau mungkin tak bias itu amatan kita itu di sekitar ini ya, di sekitar titik panah itu ya. Dan kalau ragamnya minimum juga dia di sekitar ini. Kalau yang bias itu kayak apa? Misalkan kita yang harus kita panah di sini, jatuhnya di sini misalkan. Berarti dia tidak tepat ya, tidak karena jauh dari sasarannya ya. Kalau ragamnya besar ya berarti kisarannya ini panahan kita itu bisa kemana-mana gitu. Nggak di sekitar titik yang jadi sasaran. Kemudian penduga titik ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kita punya target di sini ya. Mungkin kita kayak main panah itu ya, tembak-tembakan gitu ya. Ini soal target itu parameter ya. Ini parameter yang akan kita tentukan. Terus untuk menduga parameter ini kan kita ngambil contoh gitu ya. Kemudian dari contoh ini misalkan kita dapat nih yang merah ini, penduga titik kita. Nah, penduga titik ini nggak selalu tepat menduga parameter populasi. Maka untuk mendapatkan penduga yang ini ya, yang lebih apa ya, yang lebih hati-hati gitu ya. Umumnya ini kita menyatakan dalam bentuk selang ya. Jadi jarang yang menyatakan penduga titik itu hanya x barnya sekian gitu, tapi mu itu antara kisarnya sekian sekian gitu ya, bukan mu sama dengan sekian, tapi mu di antara sekian sampai sekian ya. Nah, dalam setiap pendugaan ini kita memerlukan unsur peluang, dan inilah yang peluang inilah yang nanti sebagai konsep dari selang kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang berhubungan dengan peluang gitu ya. Jadi sebenarnya target untuk pendugaan ini parameter ya, kita bukan menduga x bar ya. Kalau x bar kan kita ambil contoh dapat nilainya, tetapi x bar yang kita gunakan tuh buat apa? Untuk menduga para parameter ya. Nah, ini selang untuk mu ya, saya rasa ini kalian udah tahu waktu diajar Pak Maskur ya. Kalau sigma diketahui kita gunakan yang z ya. Kalau tidak diketahui kita gunakan T. Jangan lupa T-nya ini derajat bebasnya ya. Ini N-1 ya. Oke, kemudian kalau untuk proporsi. Nah, proporsi tadi, oh iya. Kenapa sih kita pakai ini tadi? Ini sebenarnya dasarnya dari sebaran percontohan tadi ya. Jadi karena, atau mungkin saya uraikan ya pakai ini deh. Pakai papan tulis ya. Coba saya uraikan pakai papan tulis ya. Oke, saya share dulu papan tulis saya. Oh, sebentar ya. Ini saya clear dulu. Sudah terlihat papan tulis saya? Nah. Jadi gini,
apa namanya? Tadi sudah tahu ya populasi gitu ya. Ini X katakan populasinya nyebar normal. Mu sigma kuadrat ya. Kemudian dari sini kita ngambil contoh ya, contoh-contoh gitu ya. Misalkan ini kita dapat X bar. X bar tadi kalau ini normal sudah pasti dijamin normal juga ya. Nilainya mu sigma kuadrat per n ya. Kemudian dari nilai ini kita kan bisa ini ya menghitung apa z ya. Z-nya itu apa? Berarti x bar ya dikurangi parameternya mu dibagi sigma ya ini ya. Ini kan sigma per akar n ya. Ini akan mempunyai sebaran normal 0 1. Nah, terus bagaimana menggunakan ini untuk menduga selang percayaan ya? Jadi kalau ini kan z-nya begini. Saya gambar ya. Z itu kan tengahnya 0. Ya. Kemudian kalau kita menginginkan di sini ini sebesar alfa per 2. Ya, ini alfa per 2. Di sini berarti kan 1 min alfa ya. Nah, mungkin yang angka mungkin ya kalau alfanya 5% gitu ya atau 0,05. Berarti di sini apa nih? Ini 0,05 berarti sini berapa? 0,025. Di sini 0,025 ya. Berarti di sini 0,95 ya. Oke. Sehingga dari sini ya. Oke, kita kembali ke sini ya, berarti ya. Nah, berarti di sini kan peluang ini kan nilai z ya, ini ya nilai z ya. Z itu selalu apa nilai tengahnya 0 ya. Maka di sini kan z di antara nah, titiknya apa? Nah, titiknya ini karena dia simetri ya, ini ya simetri terhadap 0. Nah, ini yang kanan kan biasanya dilambangkan z alfa per 2. Ya. Yang kiri ini kan minus z alfa per 2. Nah, kalau kalian mencari di tabel z alfa per 2 kan udah tahu ya. Alfa per 2 itu luasannya di sini. Jadi kalau kalian tabel atau menggunakan Excel berarti yang kalian cari itu diakumulasikan ya. Oke, ini z di antara minus z alfa per 2 ya, sampai z alfa per 2 ini kan 1 min alfa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang bagian ini aja ya. Oke. Nah, di sini kan minus z alfa per 2 nah, ini substitusi tadi. Tadi z-nya kan ini. Nah, ini ya, kita gantikan ke sini. Ini x bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n gitu ya. Nah, dari sini nanti kalian kalau sebenarnya tinggal ngalikan aja ya, ini kalikan dengan sigma per akar n kan jadi gini ya. X bar dikurangi mu z alfa per 2 sigma per akar n gitu ya. Nah, sehingga kan selang kepercayaan ini untuk mu ya, jadi kita fokus ke mu-nya ya. Jadi ini bisa kita apakan ini x-nya tarik dulu, x bar-nya berarti harus dikurangi gini kan, min x bar. Nah, min x bar minus z alfa per 2 ya. Ini minus mu ya, z alfa per 2 sigma per akar n minus x bar ya. Nah, kemudian masih ingat ya waktu SMA ini kan minus inginnya positif, berarti kan dikalikan negatif tandanya kan akan berubah begini ya, akan berubah kayak begini ya. Ini negatif kan jadi x bar plus z alfa per 2 sigma per akar n. Ini x bar minus ya karena ini plus. Nah,
alfa per 2 sigma per akar n ya. Atau yang tadi itu ya, yang dinyatakan tandanya kiri. Atau mungkin paling mudah berarti selang kepercayaan ya, 1 min alfa kali 100% boleh ya, ini ya bisa dinyatakan persen, bagi mu adalah apa, berarti adalah x bar plus minus ya z alfa per 2 sigma per akar n ya. Jadi perhatikan di sini ini selang kepercayaan bagi mu ya, bukan bagi x bar ya, jadi bagi parameter. Jadi kita kalau dapat nilai misalkan misalkan apa x bar-nya itu misal ya, ini ya misal kita punya selang kepercayaan 95% bagi apa mu itu misalkan berapa ya 4 gitu ya sampai 8. Nah, nilai 4 sampai 8 tuh nilai apa? Nilai rataan, nilai populasi, nilai statistik atau nilai apa? Nilai parameter ya. Jadi parameternya itu berada di antara nilai 4 sampai 8. Ya, ini dicamkan ya, suka apa? Kadang-kadang kita pinter ngitung tapi nggak ngerti maknanya gitu ya. Jadi ini adalah nilai parameter dari populasi yang kita duga tadi itu di antara nilai 4 sampai 8 gitu ya. Terus apa makna ini nih? Apa makna 95% ini? Ayo, kan udah dapat kuliah ini. Lutfi masih ingat nggak maknanya apa? Artinya apa, Lutfi? Apa artinya? Deviana? Apa artinya ini selang kepercayaan 95% bagi mu? Halo? Kepada nggak mau jawab ini? Gimana nih kuliahnya nih? Gloria? Ini pada ada toh? Halo Gloria. Loh, kok pada nggak jawab ini? Ibu kedengaran nggak ya memanggilnya ya? Anissa. Atau siapa yang bisa jawab? Kalau saya kurang paham Bu sebetulnya Bu. Hah? Kurang paham? Waduh. Iya. Okay. Kalau saya Bu, kalau saya sendiri kurang paham Bu. Waktu itu Pak Masker jelasin nggak ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ke ibu, udah. Belum paham ya? Jadi selang kepercayaan 95% bagi mu itu artinya begini ya, khawatirnya nanti ada ujian kayak pilihan ganda gitu, kalian apa namanya, jadi gini, jadi kalau misalkan dari populasi ini ya, dari populasi ini populasi X-nya, kita ngambil contoh ya, contoh ukurannya sama, misalkan tadi kita ngambil contohnya itu N-nya misalkan 30 gitu ya, kita ngambil nih 30, kita ngambil 30 ya, kita ngambil 30 ya, mungkin ada juga yang irisan ya. Nah, kalau contoh-contoh ini kita ulang sebanyak 100, kita ngambil contoh 30 ini ya, jadi kita ambil contoh ukuran N-nya 30 ya, misalkan ya ini ya sebanyak 100 kali, 100 kali, maksudnya kita ngambil contoh ukuran 30 itu sebanyak 100 kali gitu ya. Maka ya, maka 95 di antaranya ini akan mengandung parameter ya. Ini ya, hati-hati artinya ya. Ini. Jadi kalau ini mungkin saya gambarkan di garis gitu ya.
ini kan nilai mu ya, sorry, ini nilai mu yang kita cari gitu ya. Mungkin pada ulangan satu itu kita, ini saya kasih titik-titik gitu ya. Nah, mungkin pada ulangan satu kita nih ngandung parameter. Contoh dua enggak gitu ya. Contoh tiga ngandung ya. Mungkin ngandung. Terus ada juga yang tidak ya. Dan sebagainya. Nah, jadi dari sini ini yang mengandung itu ada sebanyak. Jadi ini kayak ini ya. Satu, dua, tiga ya. Mungkin ada empat. Ini ada sebanyak 95 dari 100 tadi kalau kita gambarkan dalam selang. Ya. Jadi ini ya hati-hati penafsiran karena ini kayaknya keluar ini di kuis-kuis ya. Jadi kalau kita ngambil contoh ukuran N30 sebanyak 100 kali maka 95 diantaranya akan mengandung parameter. Atau bisa juga ya kalau ini contohnya kita ulang banyak sekali ya. Itu 95 diantaranya ini pasti mengandung parameter. Nah, parameternya apa? Kalau di sini mu ya mu gitu ya. Tuh. Paham ya? Saya Ibu harap paham ya ini ya. Oke, jadi ini hati-hati. Sering nggak ngerti apa yang ada di mu. Khawatirnya nanti kalian jawabnya nilai statistik. Memang untuk mendapatkannya itu kita butuh statistik. Karena tadi statistik itu digunakan untuk menduga parameter ya. Jadi statistik ini untuk menduga parameter ya. Nah, salah satunya menggunakan selang kepercayaan ya tadi ya. Jadi ini adalah menilai parameter ya. Udah paham ini tentang selang kepercayaan ya. Nah, terus perhitungannya gimana? Kalian udah bisa semua kan? Halo, ngitungnya kalian pakai apa asisten? Pakai Excel kan? Pakai Excel apa kalkulator asisten ngajari? Jauh ini diajarinya itu kalkulator. Kalkulator, oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ini kemungkinan masih bisa menurut saya ya. Dan pakai Excel juga bisa sebenarnya. Jadi untuk menentukan kayak ininya kalian pakai apa? Tabel. Pakai tabel Z. Tabel Z, oke. Okay. Boleh juga nanti ibu-ibu sampaikan deh menggunakan Excel ya. Nanti kita lihatlah contoh soal gitu ya. Jadi ini nanti kalau setelah materi beres ya ini ya. Jadi ini selang kepercayaan ya, harap diingat tentang selang kepercayaan. Mungkin formula kalian udah hafal ya. Sebenarnya selang kepercayaan untuk proporsi konsepnya sama diturunkan dari sini ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa proporsi tadi P-nya tadi ya, PP ya. P-nya tadi kan nilai harapannya mu P-nya ini kan sama dengan P ya. Sama dengan P gitu ya. Kemudian sigma dari ini adalah P kali 1 min P per ini ya N ya. Dan P ini dapat didekati dengan sebaran normal ya. Dapat diaproksimasi dengan sebaran normal dengan mu P hat sama sigma P hat gitu ya. Nah, dari sini kalian juga bisa menentukan Z-nya ya. Z-nya berarti Z-nya adalah P topinya dikurangi ini. Ininya kan tadi sama dengan P gitu ya. Dibagi dengan ini kan sama dengan ini. Akar dari P kali 1 min P per N. Dan ini akan punya sebaran normal ya. Normal 0, 1. Terus membagi tengahnya caranya sama konsepnya ini. Ya, ini hanya kita ganti nanti dengan apa? Kita ganti ini menjadi ini. Nanti akan ketemu kan selang kepercayaan bagi apa? P itu adalah apa? 1 min alfa ya kali 100% ya. 100% itu adalah berapa? P hat plus minus ya. Formulanya mirip ini. Tinggal ganti ini dengan P hat gitu ya, tambah Z alpha per 2 ya.
Terus ininya sigmanya ini kita ganti dengan ini ya. Akar dari apa? P kali 1 min P per N ya. Jadi makanya sebaran percontohan ini sangat penting. Kalian butuh, sangat butuh tahu ini sebaran percontohannya. Ini perlu diingat ya. Kayak yang tadi ini juga perlu diingat ya. Nah, yang ini tadi ya, ini juga perlu diingat. Kuncinya hanya di sini aja ya, kuncinya sebaran percontohan ini ya. Oke. Nah, saya nggak tahu itu Bu Darwati. Kalian bukan Bu Darwati ya, sorry Pak Maskur ya. Oke. Nah, untuk selang percaya ini kalian dapat juga yang beda min ya. Ini yang proporsi ya. Terus mu 1 min mu 2 dapat kan ini ya. Dapat semua ini. Nah, dapat ya. Ini ada tiga macam. Kemudian yang apalagi selang kepercayaan untuk kalau contoh berpasangan ya, delta itu. Ini juga ya, kalau yang ya, kalau ini kan opsinya ada tiga tadi yang sudah ada di slide saya ya. Kalian bisa pakai Z ya. Kalau ini syaratnya apa? Diketahui ya. Sigma 2 ini diketahui. Diketahui. Ya. Terus kalau ini kan pakai T ya. Kalau sigmanya tidak diketahui. Tapi T-nya ada formula 1. Ada T formula 2 ya. Nah, akan tetapi T ini ya, kalau n-nya ini sudah besar, biasanya sih ancer-ancernya 30 ya, n1, n2-nya ya, n1, n2-nya ini besar ya. Ini kita bisa aproksimasi, biasanya sih besar sama dengan 30. Ini t ini bisa diaproksimasi dengan z ya. Sebenarnya nggak jauh beda ininya, nggak jauh beda ininya perhitungannya ya. Nah, kalau untuk yang contoh berpasangan, ini sebenarnya mirip-mirip yang di sini ya. Mirip-mirip yang di sini tadi ya. Kalau ini tadi kan sigmanya diketahui ya. Kalau sigmanya tidak diketahui, nah sebenarnya ini selang percayanya ini apa? X bar ya. Plus minus kita ganti kan ini Z-nya dengan T. Raja bebas n min 1, sigmanya diganti s per akar n ya. Jadi ini mirip sekali formulanya. Nah, untuk contoh berpasangan pakai formula ini sebenarnya. Hanya kita mengganti x bar-nya ini dengan d bar, ini diganti dengan s d bar gitu ya. Konsepnya seperti itu. Oke, saya jelasin aja lah ya sekaliannya. Untuk yang d ini contoh berpasangan ini, jadi kita yang kita amati kan D1, D2, sampai Dn ya. Nah, ini dari contohnya. Ini contoh berpasangan. Nah, kemudian dari contoh ini kita hitung D bar-nya, tinggal rata-ratakan aja. Kita hitung SD-nya, simpangan baku dari D. D tinggal mencari simpangan baku ini ya. Kemudian untuk membuat selang kepercayaannya, 1 min alfa kali 100% bagi delta ya, karena parameter itu selalu dilambangkan huruf Greek, jadi D-nya pakai delta, tinggal D bar ya, plus minus tadi, T alfa per 2, derajat bebasnya ya N min 1, formulanya sama ya tadi ya, SD per akar N. Jadi sebenarnya formulanya nggak terlalu banyak ya. Maksudnya pola-polanya itu mirip gitu ya. Gitu. Ini contoh yang berpasangan. Kemudian satu lagi apa? Proporsi ya. Nah, satu lagi proporsi yang beda ya. Beda proporsi yaitu apa? Selang percayaan P1 min P2 ya. Nah, konsepnya kok P2 kuadrat ya. P2 ya. Oke. Nah, selang kepercayaan P1 min P2 ini sebenarnya mirip aja ya dengan yang apa P tadi, hanya sekarang ada 2 P ya. Jadi P1 ya tinggal katakan. Tadi kan selang kepercayaan untuk P kan ini. Ini kan? Oke, saya di bawahnya aja sini mungkin ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa apa? Perluas gitu ya. Kita bisa perluas ini menjadi apa? Ini ya,
Oh, kok salah saya ngambilnya? Maksudnya ngambilnya dari selang kepercayaan ya. Dari ini ya maksudnya ya. Ini adalah kita ganti P hatnya, ini adalah P1 min P2 gitu ya. Nah, ininya juga apa? Z, pakai Z ya. Nah, ini hanya ragamnya sekarang karena ada dua, dia dijumlahkan kan ya. Jadi dia ada dijumlahkan di sini apa? Akar dari P1 hat ya dikalikan 1 min P1 hat ya dibagi contohnya N1 ditambah P2 hat kali 1 min P2 hat dibagi N2 ya. Tuh. Jadi sebenarnya formulanya hanya ini ya. Nah, kalian tinggal mendeteksi aja ya kalau membuat selang percayaan ini mana nilai ini ya. Nilai ininya berapa ya kalian ini kurang ininya berapa ini kalian harus mesti bisa mengidentifikasi gitu ya. Terus kalau seperti ini juga kalian harus bisa identifikasi apa ini contoh berpasangan atau contoh bebas gitu ya. Tuh. Itu untuk selang kepercayaan ya. Tapi yang penting tadi maknanya juga ya harus difahami ya tadi ya ini ya jangan sampai lupa. Ini enaknya gimana ya? Kalian moto enggak ya? Perlu di capture enggak Lutfi ini? Atau sudah ada yang moto? Perlu Bu, menurut saya perlu. Ah, kalau dari IP ini ada wajah kalian atau Lutfi foto aja print screen gitu Lutfi. Coba Lutfi print screen deh satu ini ya. Nanti saya geser lagi ya. Iya Bu. Print screen, nanti share di grupmu sendiri ya. Oke, sudah belum, Lutfi? Oke, udah ya Lutfi ya, saya geser ya. Lutfi nggak ada suara. Ya, udah. Oke, saya geser Lutfi. Oke, ini print screen. Udah Lutfi. Udah Lutfi, saya geser ya. Ini. Oke. Oke. Terus kalian butuh soal ini untuk yang ini? Atau gak perlu? Saya sudah buat kuis sih, sudah buat kuis. Tapi memang gak ngitungnya itu gak terlalu rumit memang. Karena soal bagian A itu kan biasanya konsep ya. Konsep ngitungnya juga enggak sulit gitu. Atau ibu tanya aja, kalian mau yang mana gitu? Mau diberi ilustrasi atau enggak perlu, udah cukup Bu. Kita lanjut ke yang uji hipotesis, boleh. Enggak ada yang ngechat ibu ya? Oke. Ya udah kalau udah Ibu sekarang ke pengujian hipotesis ya, konsepnya dulu ya, nanti boleh deh ininya. Ibu Ani, ya. Izin bertanya Bu, itu maksud dari N1, N2 sudah besar, itu gimana Bu? Yang tidak apa yang besar sama dengan 30? Iya, karena sebaran T itu kalau tabel paling kan sampai berapa itu? Nggak ada kan yang misalkan... Masih ada nggak sampai 60-an gitu? Coba kalian lihat tabel, nggak ada. Makanya, dan itu sudah ada ini sih, sudah ada apa namanya, yang membuktikan bahwa T itu kalau N-nya menuju tak hingga, itu mendekati sebaran normal. Nah, saya share lagi ya. Jadi sebenarnya ini
ini dasarnya dari mana sih gitu ya. Ini sebenarnya dasarnya dari mana? Ini dasarnya ada ya, ada suatu pembuktian ya di bidang statistika bahwa kalau T itu limit ya biasanya ya, N menjadi tak hingga dari sebaran T. T ini akan mendekati sebaran Z, ya. Z 0,1. Ya. Kedua-duanya kan nilai tengahnya 0 semua gitu ya. Itu. Nah, kalau di Excel itu masih bisa sampai 70-80 itu masih bisa keluar nilainya. Tapi kalau tabel itu kayaknya terbatas. Kalau disajikan semua kan tabelnya sangat banyak gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 30 itu perbedaan T dengan Z itu sangat kecil. Ya, apalagi kalau DB, maksudnya ini ya, DB-nya gitu ya. T ini kalau N-nya udah besar kan berarti derajat bebasnya cukup besar, itu perbedaannya sangat kecil. Tuh. Bu Ani, jadi itu misal kita lihat dari soal itu N-nya kurang dari 30, berarti kita bisa langsung menyimpulkan memakai tabel T ya, Bu? Apa bagaimana? Oh, ini. Kalau ini kan ini ya, kalau sigmanya diketahui, kita harus pakai Z. Kalau tidak diketahui, ini untuk sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat ini tidak diketahui. Kalau tidak diketahui itu selalu pakai ini Z apa T ya. Selalu pakai T. Sama dengan ini tadi ya, yang selang kepercayaan ini. Ini kan sigmanya juga tidak diketahui. Tetapi kalau misalkan N-nya di sini sudah besar gitu ya, besar. Nah, kita bisa mengaproksimasinya ini dengan X plus minus Z alfa per 2 ya. Tapi ini tetap pakai S gitu ya. Karena sigmanya memang tidak diketahui. Dan memang umumnya sih sigma tidak diketahui. Karena sigma itu kan parameter juga yang harus diduga gitu ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, sudah. Ya, ya. Ya. Terus kalian juga harus ini loh ya, kayak ngitung apa S itu kalian harus bisa ya. Jadi S itu apa sih? Kalau misalkan nanti kalian punya dikasih tahu, kan mungkin kalau soal pilihan ganda itu nggak mungkin angkanya gitu, kayak dikasih angka misalkan amatannya itu sekian-sekian gitu ya. Bentar. Nah, biasanya kan kalian diketahui di soal itu umumnya kan ini ya, kayak diketahui sigma XI-nya sekian misalkan. Misalkan 4 gitu ya. Ini I-nya misalkan 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian sigma XI kuadratnya itu misalkan aja 15 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kalian harus bisa ya, karena untuk membuat selang kepercayaan itu kan butuh tadi apa? S ya ini ya. Butuh S kan? Nah, ngitung S-nya harus bisa ya. Ngitung S-nya berapa? S sama dengan apa? Sigma XI kuadrat ya. Masih ingat ya waktu di awal-awal itu ya. Kali apa? Sigma XI ya. Kuadrat dibagi dengan N-nya ya. N-nya 10 dibagi N minus 1 ya. Formula seperti ini jangan lupa ya. Nah, ini kan pakai kalkulator bisa. Atau mungkin nanti ada yang diketahui ini apa X bar-nya diketahui sekian misalkan ya. Kalau ini kan berarti 0,4 ya. Kalau sigma XI kuadratnya itu 15. S-nya gimana? Ini sorry S kuadrat ya. S kuadrat ya. S kuadratnya berarti apa? Sigma XI kuadrat kurangi dengan apa? N-nya 10 dikali apa? 0,4 pangkat 2 dibagi N-1, N-1-nya tadi 10 ya. 10 minus 1 ya. Seperti ini, ngitung-ngitung seperti ini juga harus tahu ya. Apalagi nanti regresi juga ya. Mungkin dikasih suatu statistik-statistik yang sudah ada perhitungannya seperti ini supaya kalian mudah menghitungnya gitu ya. Nah, seperti ini kalau mungkin di apa namanya selang percayaan paling yang dibutuhkan ini ya. Kita butuh ini. S-nya kan tinggal akar aja ya. Akar dari S kuadrat ya.
jangan sampai nanti kelabakan. Wah, apa itu S kuadrat ngitungnya gimana gitu ya. Oke, siapkan ya. Ibu. Iya. Kalau misal di soalnya itu ada datanya, data dari contohnya. Terus kita pakai Excel buat cari ragamnya, habis itu diakarin, itu bisa gak, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Kalau memang ada datanya ya. Cuman kalau data kayaknya banyak-banyak nggak tahu ya, waktu mindahinnya lama nggak? Biasanya sih kalau ujian pilihan ganda kan ada kayak statistik kayak gini nih ya, ada suatu value gini kayak summary-nya. Tapi kalau seandainya nggak ada datanya ya boleh masukin aja ke Excel ya. Kalian apa ngeliat soal terus buka Excel ya. Oke, cepet ya. Boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya ke materi berikutnya, uji hipotesis ya. Ali Mustar masih kurang paham, paham apa nih? Nah, mana si Ali nih? Ali? Mana Ali yang ngechat saya ini? Belum, ya udah sambil nunggu Ali ngomong. Itu tadi pertanyaannya tentang selang kepercayaan. Kenapa Ali? Yang mana? Halo Ali. Enggak, Bu, pertanyaan. Hah? Udah terjawab, Bu, tadi. Apa tuh? Gak usah malu-malu. Apa udah terjawab? Jadi selang kepercayaan itu gunanya untuk menduga apa tadi? Parameter ya, karena pendugaan titik ini sangat berisiko gitu, karena seperti tadi ya jauh. Nah, karena makanya ada ide menggunakan peluang yaitu sebagai selang kepercayaan. Yang jadi kepercayaannya itu 1 min alfa ya. Kalau alfa itu apa? Alfa disebutnya apa alfa itu? Alfa kalau di pengujian hipotesis itu ini ya apa namanya? Taraf nyata ya, taraf nyata. Tapi kalau di selang kepercayaan itu yang digunakan adalah 1 min alfa. Ya. Jadi kalau alfanya 0,05, tarafnya selang kepercayaan, apa maksudnya tingkat kepercayaan berarti 0,95. Ya. Nah, oke, selang kepercayaan itu semakin dia tinggi, oh iya ya, saya belum nulis, saya nulis aja deh. Kayaknya enak nulis ya, saya itu. Oke. Saya share ini lagi. Oh iya ya, selang kepercayaan itu kalau semakin alfanya semakin kecil gitu ya. Misalkan ini ada punya 0,05. Maka 1 min alfanya berapa ini? 0,95 ya. Kalau alfanya 0,01, 1 min alfanya 0,99 ya. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan selang kepercayaan gitu ya. Selang kepercayaan 95% dengan selang kepercayaan 99% ini mana yang lebih lebar? Mana yang lebih lebar? Siapa yang bisa jawab nih? Mana yang lebih lebar? 0,99%. Kenapa? Nih, Ibu gambar ya. Nah, supaya gampang difahami ya. Nah, kalau kita mau 95%, nah, itu berarti di sini berapa? 0,025 ya. Ini 0,025 ya. Terus kalau berarti ini kan 95 ya, 0,95. Kemudian kalau 99 berarti yang sininya berapa? Separuhnya ini kan berarti alfanya berapa? 0,01 bagi 2 kan 0,005 ya. 0,05 itu posisinya di sini kan? Gini ya. Ini kan 0,005 ya. Nah,
Nah, ini juga di sini 0,005. Ya. Sehingga nanti rentangan sini ini adalah 0,99 ya. Nah, dari sini kalian kan tahu tadi konsep selang kepercayaan ya. Jadi kalau alfanya itu semakin kecil, selang kepercayaan semakin lebar ya. Jadi mana yang lebar? 99% ya. Karena alfanya semakin kecil ya. Alfa kecil, selang kepercayaan akan semakin lebar ya. Alfa mengecil, selang kepercayaan akan melebar. Dan sebaliknya ya, alfa naik, selang kepercayaan akan lebih sempit ya. Paham ya? Ini sering kan ditanyakan ya di anunya. Kemudian selang kepercayaan tadi, coba kalau kalian lihat di sini ya. Selang kepercayaan itu selalu ada N. Ya. Kemudian ini selalu ada N ya. Kemudian mana lagi, ini juga ada N. Kemudian ini tadi ya, nah ini juga kan ada N. Nah, dari sini kan N-nya itu selalu apa? Menjadi penyebut ya, jadi berbanding terbalik ya. Nah, di sini kalau N-nya semakin meningkat berarti gimana selang kepercayaannya? Kalau N-nya meningkat, N meningkat, selang kepercayaan makin lebar atau sempit? Selang kepercayaan makin lebar atau sempit? Sempit ya, Bu. Sempit, kenapa? Karena dia berbanding terbalik. Ya. Sigmanya, sigmanya kan, jadi N besar itu tadi kita ambil aja yang S per akar N. Ya, S per akar N ya. Kalau N-nya besar, nilainya ini kan misalkan SX bar-nya tadi ya. Nah, ini berarti, sorry ya, jangan ini deh. Oh, salah saya khawatir ilustrasinya. Ini aja. Sigma aja ya. Sigma X bar itu adalah sigma per akar N. Jadi kalau N-nya semakin besar, nilai sigma X bar-nya gimana? Semakin kecil. Ya, karena selang kepercayaan tadi kan apa? Mu tadi kan X bar plus minus ya. Z alpha per 2 kali sigma X bar kan. Nah, ini kan makin kecil. Maka selang kepercayaan makin sempit ya. Ya, seperti ini juga harus dipahami. Jadi kalau ingin selang kepercayaan yang bagus yang mana? Yang lebar apa yang sempit? Selang kepercayaan yang bagus. Yang ideal yang kita inginkan. Yang lebar. Sempit. Ya. Karena kalau sempit itu kita menduga parameternya itu lebih pas ya daripada yang lebar ya. Jadi sudah mendekati banget gitu. Kalau lebar kan nilainya spreadnya luas ya. Atau mungkin ilustrasinya gini, kali ini kan sering ya ada kayak garansi gitu. HP ini garansinya umurnya sekian gitu ya. Sekian sampai sekian. Ada yang mengatakan 3 sampai 7 tahun. Ada yang mengatakan oh ini 5 sampai 6 tahun. Nah, seandainya gitu kalian pilih yang mana? Kalau beli HP. Pilih yang umurnya 3 sampai 7 atau yang 5 sampai 6? Harganya sama, katakan HP-nya. Kalau ada garansi seperti itu kalian pilih yang mana? Yang satu HP-nya garansinya 3 sampai 7 tahun. Satu lagi HP ini 5 sampai 6 tahun. Pilih yang mana? Pilih yang ini ya. 6. Karena kalau seperti ini kalian pasti yang dapat 3. Oh, rugi kan? Ya seperti itu ya. Ketika ini mungkin penerapan apa selang kepercayaan biasanya kan seperti itu ya. Oke, jelas ya? Oke, silakan kalau ada yang tanya. Oke, wah ini keasikan ya Ibu ya, senang ini nih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya.
Ini udah ya, kalian udah tahu ya yang ini, formula-formulanya ini ya. Nah, contoh berpasangan ini kan diukur ya sebelum dan sesudah ya. Cirinya seperti itu ya. Ini sudah ada, sudah Ibu buatkan semua ya, nanti tinggal mana yang pakainya gitu ya. Kemudian masuk ke pengujian hipotesis ya. Jadi di pengujian hipotesis ini ada beberapa hal ya yang harus kalian tentukan. Hipotesis nol. Hipotesis nol itu apa? Hipotesis itu ini apa sih? Hipotesis itu? Yang dihipotesiskan itu apa? Parameter apa statistik apa contoh apa populasi? Hipotesis ini sama ya, parameter. Jadi hipotesis ini adalah pernyataan parameter populasi. Apakah parameternya mu, popula, proporsi, beda parameter mu 1, mu 2 ya, beda proporsi ya, atau mungkin juga ragam ya dan sebagainya. Semua terkait dengan parameter ya. Parameter dari populasi ya. Nah, hipotesis nol sering sebagai status quo. Jadi kita menyatakan nilai yang umumnya gitu ya. Kemudian hipotesis alternatif ini adalah apa? Hipotesis lain, maksudnya hipotesis parameter juga, tetapi nilainya yang berbeda dengan hipotesis nol ya. Kalau nol itu biasanya ada sama dengannya ya, selalu ikut di sini. Kalau alternatif itu dia tidak boleh mengandung sama dengan ya. Dan biasanya untuk menyusun H0, H1 ini biasanya dari H alternatif dulu ya. Alternatif biasanya yang ditanyakan itu sebagai alternatifnya, baru diantar dari yang komplement dari yang di H1 itu diatakan sebagai H0 ya. Nah, kalau seandainya tidak ada informasi apa-apa, itu umumnya H1-nya itu menggunakan tidak sama dengan ya. Jadi kita perlu menyusun hipotesis 0, hipotesis 1. Ini parameter apa yang mau kita uji? Apakah mu-nya, proporsinya, ya dan sebagainya. Kemudian kita menentukan statistik uji. Statistik uji yang sesuai untuk hipotesisnya. Ya. Jadi kalau misalkan H0-nya itu tentang mu gitu ya. Statistik ujinya kita bisa menggunakan tadi karena udah tahu mu itu kan tadi x bar. X bar punya sebaran apa? Bisa Z, bisa T, tergantung sigma-nya diketahui atau tidak ya. Nah, jadi statistik kuncinya di sini kalau kita punya H0-nya mu, statistik kuncinya itu bisa apa? Bisa Z, bisa T gitu ya. Kemudian kita perlu juga menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Nah, kapan H0 ini tolak? Nah, daerah kritis ini penentuannya ini sesuai dengan area dari H1 ya. Kita lihat ya nanti ya berikutnya. Ya, jadi pernyataan ini saya kasih parameter populasi ya. Jadi jangan sampai nanti yang nyatakan hipotesis adalah rataan contoh salah ya ini ya. Ini yang udah ini ya, pernyataan yang ini ya. Nah, kemudian di pengujian hipotesis itu ada salah jenis dua macam yaitu apa? Alfa dan beta ya. Nah, sebenarnya alfa dan beta ini dua-duanya bisa ditentukan. Alfa ini adalah peluang menolak H0 pada H0 benar ya. Sedangkan beta ini peluang menerima H0 pada H1 yang benar gitu ya. Ini beta. Dan ini dua-duanya diinginkan kecil ya. Ya. Alfa dan beta ini inginnya kecil karena ini kan kesalahan ya, kesalahan menolak H0 pada H0-nya benar. Tentunya ini yang kecil ini juga sama menerima H0 padahal H0-nya salah gitu ya. Ini beta ini juga harus kecil ya. Jadi ada dua salah jenis, tetapi di pengujian yang umumnya ini sulit dihitung. Karena kenapa sulit dihitung? Karena umumnya H1-nya itu nilainya majemuk. Majemuk itu misalnya lebih besar, lebih kecil ya, tidak sama, banyak sekali nilainya. Tetapi kalau H1-nya itu nilainya ada nilai tertentu, ini beta bisa dihitung ya.
Jadi kenapa umumnya yang dikendalikan itu hanya alfa, beta tidak gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ya pemahaman tentang hipotesis H0 H1. Jadi ini misalkan H0-nya theta 20. Ini nih sebarannya ya, sebarannya normal ya. Kemudian H1-nya theta sama dengan 24. Ini kan lebih besar dari 20 gitu ya. Kalau besar 20 banyak ya. Jadi kita posisikan di sini ini H1-nya. Ya. Nah, kemudian ada daerah penolakan misalkan aja di sini 22 ini daerah titik ya, titik ini disebut sebagai titik kritis. Titik kritis itu artinya batas ya, batas di mana kalau lebih besar dari 22 ini H0 ditolak. Nah, batas lebih besar dari 22 ini dikatakan sebagai batas apa daerah kritik ya, daerah penolakan H0 ya. Sedangkan daerah yang kurang dari apa 22 ini daerah penerimaan H0 gitu ya. Ya. Jadi alfanya itu yang mana? Nah, alfa tadi kan definisinya ini kan daerah penolakan nih lebih besar 22 tolak H0 padahal H0 yang benar. Berarti daerah yang biru. Sedangkan beta tadi peluang menerima apa H0 padahal H0-nya ini salah ya. Nah, ini H0-nya mestinya H1 yang benar, daerah yang merah. Ya, ini kalau H1-nya tetanya lebih besar dari theta 0. Sebaliknya nanti kalau H1-nya di posisinya misalkan 15 gitu H1-nya. Nanti di sini ya ininya juga akan kebalik. Tapi dengan definisi ini mudah-mudahan kalian paham. Jadi ada daerah penolakan ya, ada daerah penerimaan ya. Itu namanya yang biru ini adalah alfa menolak daerah penolakan H0. Makanya kalau menguji hipotesis kalian gambar aja H0 H1-nya supaya tahu gitu ya. Nah, ini apa hubungan alfa dan beta? Kalau tadi ini kita geser gitu ya. Ini perhatikan titik kritisnya ini, titik batas ini kita geser. Ini betanya kan turun ya, kecil, tapi alfanya besar. Tapi kalau ini tadi titiknya ini kita geser gitu ke sini, alfanya menurun, betanya naik. Jadi selalu ada hubungan alfa naik, beta turun. Alfa turun, beta naik. Kedua-duanya itu bisa turun karena untuk apa n yang besar. Karena n ini dampaknya ke tadi, ke sigma x bar-nya ya, standar error-nya akan mengecil sehingga alfa dan beta dua-duanya akan mengecil ya. Nah, ini yang beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau kita nggak punya informasi apa-apa tentang ini, kita boleh menggunakan H1-nya tidak sama dengan ya. Ini dikatakan dua arah karena bisa lebih kecil atau lebih besar kan maknanya tidak sama dengan ini ya. Kemudian ini satu arah bisa H1-nya lebih kecil atau H1-nya lebih besar. Ini tinggal komplementnya aja ya. Kalau lebih kecil berarti ini lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih besar berarti ini lebih kecil sama dengan. Nggak boleh ada irisan ya area antara H0 H1. Jadi nggak ada yang theta lebih besar sama dengan theta 0, H1-nya theta lebih besar theta 0. Nggak boleh ya. Jadi ini harus daerah yang terpisah. Apa ya kalau di matematik itu ya pokoknya nggak ada irisannya ya. Ini dikatakan hipotesis yang majemuk karena nilainya lebih kecil ini kan banyak sekali majemuk ya. Tapi boleh nggak ini hanya satu nilai, Bu? Boleh. Misalkan ini tetanya H0-nya teta sama dengan 5, H1-nya teta sama dengan 7, boleh ya. Boleh. Umumnya itu dilakukan pada bidang-bidang kayak quality control, jadi mereka udah pengalaman jadi bisa menggunakannya. Kemudian prinsip dari statistik uji sebenarnya adalah membagi antara penduga kita dibagi dengan standar error dari theta hat ini. Sebenarnya konsepnya seperti ini tadi kayak ZT itu seperti ini ya. Sehingga kalau nilainya ini ya perbedaan ini theta hat-nya dibandingkan ini apa kecil biasanya ujinya nggak nyata, tetapi kalau ininya kecil ya perbedaannya ini akan nyata. Nah, ini daerah penolakan. Jadi kalau H1-nya tidak sama dengan,
penolakannya itu bisa sini, lebih kecil ya dari min Z alfa per 2, atau lebih besar. Ya. Kemudian daerah penolakan kalau H1-nya lebih kecil, ini bagian kiri, suatu statistiknya, misalkan tadi Z, ya suatu nilai ujinya, statistik ujinya, lebih kecil min Z alfa per 2. Ya. Kalau ini lebih besar ya. Maka di sini wilayah kritik atau daerah kritis itu tergantung dari H1. Jadi kalau H1-nya lebih besar, ya lebih besar. Kalau H1-nya lebih kecil, berarti dia lebih kecil, negatif. Kalau dua arah, biasanya ini dua arah ini lebih kecil dan atau lebih besar. Ya. Itu yang perlu kalian pahami daerah kritisnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak sulit daerah kritisnya. Kalian tinggal lihat apa H1-nya aja ya. Nah, sedangkan mau pakai Z, mau pakai T, ini tadi tergantung sebaran percontohan tadi. Jadi kalau tadi selang kepercayaan kan udah tahu. Oh, kalau tidak diketahui ragamnya, maka untuk mu kita gunakan apa? Z. Kalau sigma-nya diketahui, gunakan T. Ya. Kemudian ada juga, kalian diajarkan ya nilai P. Halo. Iya, responsi ya, Bu. Responsi sudah diajarkan ya. Jadi ada alfa. Alfa itu taraf nyata dari uji statistik tadi, yaitu peluang menolak H0 bila H0 benar. Kemudian sekarang ini kan sudah maju ya, maksudnya komputasi dari software Excel itu juga sudah bisa menghitung nilai probability, nilai P. P ini adalah taraf nyata dari contoh, jadi atau peluang dari statistik uji. Merupakan peluang dari statistik hitung suatu uji hipotesis pada daerah penolakan H0. Ya. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini atau ilustrasinya ini ya, jadi nilai P ini tadi peluang statistik hitung kita, misalkan di sini Z gitu ya, pada daerah penolakan ini H1-nya ini lebih besar mu 0 katakan ya, H0-nya ini mu, oh saya mestinya lebih kecil ya ini ya, lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan mu 0, nanti diedit aja. Nah di sini daerah penolakannya kan yang ini ya, yang biru kan lebih besar. Nah misalkan statistik uji kita itu Z hitung kita itu di sini. Nah nilai P ini yang dimaksud nilai statistik uji pada daerah penolakan ini berapa. Ya. Jadi nilai Z lebih besar dari ZH. Z lebih besar dari ZH. Itu nilai P. Nah, untuk menyimpulkannya sebenarnya jadi mudah ya. Kalau Z hitung tadi kan kita harus lihat tabel nih Z alfanya berapa. Terus kita lihat Z hitung kita jatuh di mana, daerah penolakan atau tidak. Tapi dengan adanya nilai P ini kita mudah menyimpulkan. Kalau P-nya lebih kecil alfa, maka tolak H0 gitu. Ya. Sebenarnya untuk ini aja untuk kemudahan. Mungkin di ujian yang menghitung kayaknya nggak dikeluarin kali ya. Tapi mungkin soal pilihan ganda mungkin ya. Jadi sebenarnya sini aja ya. Kalian nanti kalau oh P-nya lebih kecil alfa, maka langsung aja tolak H0. Tapi kalau P-nya lebih besar alfa kan berarti di sini ya, di daerah yang bukan arsiran biru sini. Ini berarti dia pada daerah penerimaan H0 ya. Nah, ini ringkasan statistik ujinya ya. Kalau satu populasi tergantung sigmanya ya. Nah, sigmanya diketahui pakai uji Z. Tadi Z-nya udah tahu X bar dikurangi mu dibagi apa? Sigma per akar N ya. Tidak diketahui pakai T. Proporsi selalu pakai Z ya. Kemudian untuk dua populasi kalau datanya saling bebas ya. Ini untuk mu 1 minus 2 ini ada tiga formula ya. Kalau ragamnya diketahui gunakan uji Z. Kalau ragamnya tidak diketahui kalian gunakan uji T formula 1 atau formula 2 tergantung apa? Tergantung asumsinya. Kalau ragamnya sama yang digunakan ini S gabungan ya. Kalau ragamnya tidak sama itu langsung tetapi mirip dengan uji Z tetapi derivatifnya harus dihitung ya. Kemudian untuk beda proporsi, ini kalian gunakan uji Z. Tadi kan sudah ada Z-nya ya, yang di papan tulis tadi sudah saya tuliskan.
Nah, kemudian untuk data perpasangan, ini pengujian MUD, ini pakai UCT. Jadi ini ada kemiripan dengan ini ya. Ini summary-nya. Saya nggak tahu diajarkan semua ya kalian ini ya. Semua dapat kan ini materinya? Dapat, Bu. Ya, oke, kalau gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan summary-nya, uji-ujinya ya. Statistik ujinya, proporsi ya. Proporsi di sini statistiknya ini kan kalau di apa? Tadi kan P ya ini ya. Di sini P0-nya ini adalah yang dihipotesiskan ya. Ini juga bukan dari ini tapi yang digunakan adalah yang dihipotesiskan ya. Kemudian untuk beda min tadi ada 3 ya. Kalau diketahui kita gunakan C, tidak diketahui tergantung. Kalau sama formula 1, kalau tidak sama formula 2 ya. Nah, kemudian untuk yang berpasangan ini D bar ya dikurangi delta 0 dibagi S, ini S dari D ya, S dari D ya, kurang indeks ini S dari D dibagi akar N. Kemudian untuk beda dua proporsi ini hati-hati, kalau ada ini P1 dikurangi P2 ini bukan 0, delta 0 ini bukan 0 ya. Ini yang digunakan ini ya, pengujiannya mirip waktu sang pilihan tadi. Ini P1 hat dikurangi P2 hat dikurangi delta 0 yang disenakan sini dibagi dengan akar dari ragam gabungannya ya ini ya, ragam maksudnya ini P1 hat yang tadi ya dijumlahkan ragam dari populasi 1 populasi 2 ya. Tapi kalau ini sama dengan 0, ini kan artinya P1 dikurangi P2 lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau 0 itu kalian butuh menghitung P hat. P hat ini digabung banyaknya kejadian sukses di kelompok 1 atau populasi 1 tambah banyaknya sukses populasi 2 ya. Dari contohnya ya. Contoh 1, contoh 2, contoh dari populasi 1, contoh dari populasi 2 dibagi N1 plus N2 gitu ya. Jadi hati-hati yang diputuskan yang mana. Kalau 0 ya kan pakai ini, harus hitung ini. Tapi kalau bukan 0, kalian bisa langsung ya menghitungnya ya. Lebih mudah ya yang ini ya, cepat. Sebenarnya sama mudahnya sih. Kalau ini ngitung dua kali, kalau tadi ini ngitung ini dulu, baru kalian bisa ngitung ini. Oke, ada pertanyaan tentang hipotesis. Oh, mungkin saya mau share ini dulu ya, papan tulis saya lagi ya. Karena ini juga penting. Ya, ada hal yang penting hubungan antara pengujian hipotesis dan selang kepercayaan. Dan selang kepercayaan ini ada hubungannya ya. Oke, misalkan. Kalian misalkan ya mempunyai selang kepercayaan ya untuk mu katakan ya 95% katakan. Persen untuk mu itu misalkan di sini minus 2 sampai 10 gitu. Kemudian terkait ini juga masih sama hal, maksudnya ya jadi ada yang menduga selang percayaan, ada juga yang mengujinya H0. Nah, misalkan ini ada informasi ini gitu ya. Kemudian kita ingin menguji ini alfanya 5% juga ya. Apa kesimpulannya? Tolak H0 atau H0 tidak ditolak? Tanpa menghitung. Pokoknya sudah diketahui seperti ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya tolak apa tak tolak?
sekolah H0 atau H0 tidak ditolak? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kita lihat ya. Jadi kalau selang kepercayaan 90% bagi mu itu antara minus 2 sampai 10, ini kan berarti selang ini melalui titik 0 ya. Selang ini melalui titik 0. Ini minus 2. Ini selang kepercayaannya seperti ini. Ya, meski ini gambarnya nggak benar ya, tapi nggak apa-apa. Nah, selang ini melalui titik 0. Nah, kalau kalian menguji hipotesis yang pada kasus yang sama ini dengan hipotesis seperti ini, ya, alfanya juga sama di sini. Ini kan berarti alfanya 5% kan? Maka kesimpulannya adalah karena selang ini melalui titik 0, maka kesimpulannya ini H0 tidak ditolak. Ya. Ini yang benar ya. Karena selangnya melalui 0. Ya. Kemudian seandainya lagi ya, berandai-andai aja. Nah, saya punya lagi selang kepercayaan 95% ya, yang gampang bagi ini lagi ya. Ini misalkan dia selalu positif gitu ya, misalkan ya 7 sampai misalkan 15. Kemudian H0-nya mu sama dengan 5. H1-nya mu tidak sama dengan 5. Terus alfanya sama ini, digunakan alfanya. Simpulannya apa? H0 ditolak apa? H0 tidak ditolak? Gambar selangnya ya, ini 7, 15. Sedangkan titik yang dihipotesiskan ini kan 5. Ya. Nah, selang ini kan tidak mengandung 5. Ya. Karena selang ini tidak mengandung 5, alfanya juga sama, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Paham ya? Halo, Ibu. Jadi sebenarnya selang kepercayaan itu sudah juga sudah memberi informasi tentang ini ya. Sudah memberi informasi tentang pengujian hipotesis. Jadi makanya ada dua aliran ya di statistik ya. Kalau selang kepercayaan itu orang penuh hati-hati, nggak mengatakan tolak atau tidak tolak, tapi dari selang nilai itu sudah bicara gitu ya. Ada yang aliran satunya seperti tadi ditolak tidak ditolak gitu. Ya. Jadi dua-duanya ini makanya ini bisa digunakan apa untuk inferensia statistik ya. Karena selang kepercayaan juga bisa ya. Jadi kalau selang kepercayaan itu mengandung yang di apa? Yang diujikan ya, yang diujikan maka H0-nya itu tidak ditolak. Tetapi yang ini tadi kan selang kepercayaannya ini tidak mengandung kan ini ya, tidak mengandung 5, maka kesimpulannya H0 ditolak. Tentunya harus pada alfa yang sama ya. Alfanya harus sama. Kalau alfanya beda nggak bisa. Nggak bisa kita ngalik kesimpulan ya. Paham? Nah, kemudian begini lagi. Ini soal yang sudah di luar ini ya. Mungkin apa ini ya? Penalaran kan? Nggak hanya mekanistik menghitung ya. Kemudian kalau kalian ini menghitung misalkan gini, ada hipotesis mu sama dengan mu 0. Satunya mu tidak sama dengan mu 0. Katakan ini nilai p-nya atau gini ya. Misalkan ini disimpulkan H0 ditolak pada alfa 5%. Nah, yang jadi pertanyaan salah, apakah
nol ini juga ditolak. Gimana kesimpulannya? Kalau suatu hipotesis ditolak pada alfa 5%, apakah H0 ditolak juga pada alfa 1%? Atau saya ilustrasinya ini aja ya, satu arah ya, biar gampang ya. Berarti kalau di gambar situ kan gini nih. Daerah penolakannya kan sini ya. Misalkan kita pakai Z gitu ya. Ini. Ini 0,05. Berarti statistik uji kita kalau ditolak itu jatuh di mana? Jatuh di sini kan ya. Z hitung kita atau ZT hitung kita kan jatuh di situ. Apakah dia pasti tolak 1%? Belum tentu ya, tergantung posisi dari ini kan. Belum tentu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ubah ini ya? Nah, saya ubah sekarang ini. H0-nya ini sama ya. Nah, di sini H0-nya ditolak pada alfa 1%. Apakah H0 juga ditolak pada alfa 5%? Bagaimana kalau ini? Nah, kita gambar lagi ya. Menggambar nih jadi. Ya, oke. Jadi kalau ini 1% berarti luasannya mungkin sini ya. Ini adalah 0, aduh ini oh pakai yang ini ya warnanya lambat ya. 0,05 ya, 0,05. Set hitung kita di 0,01 ya. 0,01. 0,01. Ini saya hitung kita mungkin ya deket-deket situ juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sinilah saya hitung kita ya. Sedangkan 5% kan posisinya agak ke sini kan ya. 0,05 berarti tetap kan di sini tetap pada daerah penolakan ya. Betul ya, berarti ya ini ya sudah pas pasti seperti ini ya, difahami. Jadi kalau alfa ditolak pada alfa yang lebih kecil, dia sudah pasti ditolak pada alfa yang lebih besar dari nilai tersebut. Tetapi kalau ditolak pada alfa 5%, ini belum tentu dia ditolak pada 1% ya. Paham? Insyaallah Bu. Bisa awal. Oke, satu lagi. Ada lagi pertanyaan tentang hipotesis? Ibu, saya masih agak kurang paham maksudnya yang tadi apa hubungan selang kepercayaan dengan hipotesis. Berarti untuk menjawab hipotesis itu bisa menggunakan selang kepercayaan juga atau gimana, iya, Bu? Iya, jadi kalau kita sudah mengetahui selang kepercayaan, misalkan seperti tadi ya, kita sudah tahu selang kepercayaan bahwa mu di antara sekian, terus kita ingin menguji hipotesis juga, hipotesis mu sama dengan 0, mu tidak sama dengan 0. Padahal kita sudah punya informasi selang kepercayaan ini, ya. Kita ingin menguji ini, gitu ya. Terus alfanya ini 5%, ini sama. Ya, di selang kepercayaan ini sudah punya informasi kalau yang diujinya itu 0, padahal selang kita kan mengandung ini 0, ya. Selangnya ini kan mengandung 0. Jadi kalau kita menguji hipotesis yang apa? Mu sama dengan 0, nolnya ada di dalam selang kepercayaan. Kesimpulannya tentunya sama dengan apa? Selang kepercayaan tadi, ini kan 0 ada di dalam, maka kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak. Ya. Tetapi yang ini kalau ini tadi ini kemudian kita ngujinya hipotesisnya mu nya 5, 5 kan di luar selang kepercayaan, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak.
tolak ya. Oh, jadi apabila ada dua soal tapi yang satu tentang statis apa silang kepercayaan, terus apabila sama bisa gitu ya Bu? Iya, jadi misalkan ya tadi makanya kalau diketahui selang kepercayaan ini sekian gitu ya, kemudian apa namanya, saya ingin apa misalkan hipotesis ini juga dilakukan pengujian untuk apa mu-nya sama dengan nol sekian, apa kesimpulannya? Nah, sebenarnya dengan informasi tambahan kalian sudah tahu, bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak perlu lagi kita ngitung ya, kalau kita sudah ada informasi tambahan nggak perlu lagi ngitung statistik apanya, statistik ujinya gitu ya, karena ada hubungan antara selang kepercayaan dengan pengujian hipotesis. Kalau di soal mungkin ada nggak Bu soal yang seperti itu? Mungkin pilihan ganda ada kemungkinan ya. Jadi biasanya kan pilihan ganda itu macam-macam ya. Misalkan ada pernyataan seperti ini, berikut pernyataan yang terkait ini, dan nanti ada nomor satu, nomor mana yang benar gitu kan? Gitu. Biasanya milih. Jadi apa ya, selang soalnya mungkin nggak meskipun pilihan ganda atau apa BS itu nggak hanya apanya hanya melihat langsung jawab nggak bisa, jadi tetap mikir. Makanya tadi kayak ini saya berikan ya, terus apa tadi itu yang terkait tadi apa batas area, batas apa wilayah kritik itu sesuai H1 itu kan juga mikir lagi kan, kalian mengingat-ingat lagi gitu ya. Makanya saya review supaya cepat aja kalian nanti ngerjakan soal pilihan ganda ya. Terima kasih Ibu. Oke, saya lanjut lagi satu materi tentang ini ya, regresi ya. Regresi. Kita regresi di sini. Oke, ini ya. Nah, ini juga kalian hati-hati ya, ada beberapa hal yang kita harus cermat di dalam korelasi regresi ini. Kalian nggak hanya jago ngitung, tapi juga perlu pemahamannya. Nah, korelasi saya rasa kalian bisa ngitung lah, pakai kalkulator tinggal masukkan angkanya, udah keluar gitu ya. Jadi korelasi itu sebenarnya parameter juga di dalam apa statistik. Nah, korelasi ini mengukur apa? Keeratan hubungan apa? Hubungan linier ya. Hubungan linier antara dua peubah. Kalau hubungannya enggak linier, itu nilainya akan kecil, korelasi itu ya. Jadi korelasi ini mengukur keeratan hubungan antara dua peubah ya yang bersifat linier, lambangnya itu rho. Kemudian untuk mengukur ini tentunya kita ngambil sampel. Nah, nilainya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau saya dulu waktu kuliah apa mengingatnya itu jumlah hasil kali, karena dia perkalian antara x dan y dibagi jumlah kuadrat x-nya dibagi jumlah kuadrat y-nya ya. Saya biasanya nggak mau n min 1 ini kan akan hilang sendiri ya, untuk memudah mengingat gitu ya waktu itu. Kalau zaman dulu kan nggak ada ini ya, nggak boleh open sheet ya, jadi benar-benar mengandalkan memori. Nah, ini gambarannya korelasi, jadi ada dua peubah x dan y. Kalau seperti ini pas benar ya, terletak pada satu garis, ini korelasinya sempurna, nilainya 1. Kemudian sebaliknya kalau trennya negatif seperti ini, korelasinya juga negatif, minus 1 ya. Jadi kalau positif itu x naik, y juga naik. Tapi sebaliknya kalau di negatif ini, kalau x-nya naik, y-nya malah turun kan? X-nya naik, y-nya malah turun. Kemudian kalau ada penyimpangan di garis linier ini, korelasinya 0,89 ya, mungkin ya pokoknya di bawah 1 ya. Kemudian kalau nggak punya pola seperti ini ya, korelasinya 0 gitu ya. Jadi korelasinya hanya hubungan linier. Dia tidak bisa mendeteksi kalau hubungannya kuadratik ya. Nilai korelasi berkisar berapa? Antara minus berapa? Minus 1 sampai 1 ya nilai korelasi. Nggak ada korelasinya 2 ya, nilainya minus 1 sampai 1.
Kemudian pengujian hipotesisnya ini menggunakan statistik T, ya. Ini nilai korelasi dari contoh, tinggal dibagi akar N-2 dibagi dengan akar 1 minus kuadrat. Dan ini menggunakan T derajat bebas N-2. Hati-hati, karena kalau ketika apa X mu tadi kan N-1 ya, tapi di korelasi ini N-2. Ya. Nah, ini gambarannya sebenarnya sama aja ya tadi areanya penolakannya ya, kalau lebih kecil yang kiri ya, lebih besar ini yang kanan, tidak sama dengan yang kiri ya. Soalnya ya statistik ujinya. Ini adalah pengujian untuk korelasi ya. Jadi korelasi saya tekankan lagi keeratan hubungan linier ya antara dua perubahan. Kalau regresi, nah regresi itu melibatkan yang kalian dapat linear sederhana ya, y1 ya, ada peubah dependen ya, atau ada yang sebagai peubah endogen ya, ada juga nyebutnya sebagai peubah respon ya. Ini adalah peubah yang ingin kita jelaskan, ingin kita duga modelnya ya. Kemudian ada peubah yang independen atau peubah bebas. Ada juga yang disebutnya sebagai prediktor karena dia digunakan untuk memprediksi peubah dependen. Ada juga yang menyebutnya apa ya? Peubah penjelas ya. Penjelas ya, eksponen. Jadi peubah yang menjelaskan dependen ya. Ada juga kalau orang-orang ekonomi nyebutnya eksogen. Peubah eksogen ya. Nah, pada regresi perlu ini ada penentuan ini yang sebagai y ya, kalian kenalnya y ini x gitu. Nah, ini untuk memprediksi nilai dependent variable atau peubah respon berdasarkan sedikitnya satu peubah bebas x ya, yang dikenal sebagai regresi linear sederhana. Boleh nggak bu x-nya banyak? Boleh. Nanti itu namanya regresi berganda. Jadi ada x1. Jadi misalkan memprediksi IP mahasiswa IPB gitu ya, itu mungkin nggak hanya dari rapot SMA, mungkin juga diprediksi dari prestasinya gitu ya, mungkin juga diprediksi asal daerahnya, atau bisa juga tambahkan mungkin nilai UAN-nya di sekolah tersebut ya, rata-ratanya menunjukkan berapa itu, seperti itu ya. Kemudian menjelaskan impact, jadi dampaknya kalau ada perubahan pada peubah bebas itu dampaknya berapa ke peubah tak bebasnya. Jadi kalau misalkan nilai tadi nilai IPK ya, nilai IPK kan diduga dari nilai rata-rata SMA-nya. Jadi kalau rata-rata SMA-nya ini naik, misalkan naik 0,5, kira-kira nilai IPK-nya itu naik berapa gitu ya, yang gampang seperti itu. Jadi nanti ini kegunaan regresi, jadi memprediksi ya, mempredik peubah responnya tadi atau peubah dependennya berdasarkan ini, dan bisa juga menjelaskan dampak perubahan ya. Kalau peubah di independennya ini berubah, berapa perubahannya? Nah, ini yang dijelaskan oleh slope itu ya. Slope regresi itu menjelaskan di sini ya. Kalau predik ini ya y hat-nya kita punya persamaan, kita bisa menduga ya. Iya ya, ini Ibu pakai belum menyiapkan yang Indonesia ini, biasanya Ibu pakai ngajar S2 karena ini masih sederhana, masih dasar ya, sama aja. Kemudian linear regression model ini menjelaskan hubungan antara x dan y yang dinyatakan sebagai fungsi linier ya. Nah, ini seperti ini y yi sama dengan beta 0 ditambah B1 XI ditambah II. I ini banyak amatan kita ya. Kalau kita ngamati 10 amatan ya berarti I-nya 1 sampai 10 gitu ya. I-nya. Ini notasi aja beta 1, beta 0 ini. Yang ini sebagai apa? Intercept ya. Kemudian perubahan di Y ini diasumsikan disebabkan oleh perubahan X. Jadi kita memilih X-nya ini nggak sembarangan. Jadi kita IPK, IPK mungkin mahasiswa itu juga dasarnya dari SMA. Kalau SMA-nya bagus, IPK-nya kan bagus. Jadi kita milihnya seperti itu. Bukan IPK teman kelas ya, tapi IPK mahasiswa tersebut. Kalau IPK teman kelas mungkin nggak sesuai.
atau rata-rata nilai kelas gitu, nggak sesuai. Karena prestasi IPK kan prestasi pribadi gitu ya. Tuh. Ini model regresi linier yang masih sederhana karena X-nya ada 1 ya. Kemudian ada beta 0, beta 1 ya. Dan ini komponen galat ya. Epsilon itu galat atau sisaan ya. Nah, ini yang seperti tadi ya, ini intercept, ini slope ya. Kemudian ini peubah independen, ini yang peubah dependen dan ini yang galat ya. Ini sebagai komponen linier ya. Tentunya kalau model kita bagus, ini akan kecil galat ya. Galat ini akan kecil. Nah, untuk memprediksinya ini sebenarnya kalian bisa menggunakan yang dijelaskan Pak Maskur ya, metode kuadrat terkecil. Jadi kalau misalkan ini adalah garis regresi gitu ya. Ini garis regresinya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI ditambah epsilon I. Ya. Ini kan populasi ya, populasi. Kemudian ini titik-titiknya, ya titik-titik amatan kita gitu ya. Nah, ini yang intercept tuh ini. Intercept adalah perpotongan antara garis regresi dengan apa? Dengan sumbu Y ya. Atau ketika X sama dengan 0. Jadi ketika X-nya 0, itu dapat beta 0. Ini, ya. Kemudian satu lagi B1, ini slope kemiringan garis ya. Kalau kalian belajar SMA udah ada kemiringan garis, ini slope ya. Kalau ini berarti kemiringan garisnya positif ya, karena arahnya kalau X-nya naik, Y-nya naik. Sedangkan kalau slope-nya negatif, ini terbalik seperti ini ya. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya akan turun ya. Nah, kemudian galat itu yang mana? Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita amatan ini YI gitu ya. YI-nya ini XI-nya ya. Kemudian garis regresinya kan yang merah. Nah, simpangan ini ya. Simpangan amatan terhadap ini garis merahnya itu sebagai galatnya EI. Nah, metode kuadrat terkecil itu meminimumkan galatnya ini. Jadi kita mencari garis gitu ya yang meminimumkan nilai galatnya ini. Jadi kita cari-cari gitu ya, tetapi kan ada kalkulus, makanya menggunakan apa? Meminimumkan galat itu bisa menggunakan turunan ya. Nah, ini adalah dari contoh. Nah, dari contoh nanti kita menduga ya. Jadi ini kan masih populasi gitu ya. Kemudian kita ngambil contoh, kita ingin menduga beta 0, beta 1, karena ini masih parameter ya. Parameter itu kan dari populasi, kita menduga, nah, menduga dari contoh. Nah, ini namanya sekarang Y hat ya, karena kita menduga nilai Y ini berdasarkan nilai XI ya. Beta 0 tadi diduga dengan B0, beta 1-nya ini beta 1 tadi diduga dengan B1. Ini berdasarkan kita menduga dari contoh gitu ya. Nah, kemudian galatnya itu dilambangkan sebagai E. Kalau tadi populasi kan epsilon ya. Jadi kalau ini ada topi, ini enggak ada E ya, EI ya, tapi kalau kalian enggak ada topi baru nambahkan EI ya. Ini adalah penduga garis regresi. Tapi jarang ya model menambahkan EI. Yang kita gunakan kan garis ya, ini ya, persamaan garisnya ya. Nah, ini enggak usah ya. Nah, ini yang konsep dari apa kuadrat terkecil, dia meminimumkan ini ya, meminimumkan EI kuadrat. Nah, akhirnya dengan meminimumkan EI kuadrat kita dapat penduga B1. B1 formulanya ini sebenarnya apa? Jumlah hasil kali XY dibagi jumlah kuadrat X ya. Atau bisa nyatakan sebagai korelasi XY dikalikan apa? Simpangan baku Y dibagi simpangan baku X. Perhatikan di sini B1 itu setara maksudnya berbanding lurus ya dengan korelasi. Artinya apa? Tandanya kalau korelasinya ini positif, B1-nya juga akan positif. Kalau korelasinya ini negatif, B1 juga akan negatif. Karena apa? Karena nilai SY dan X ini kan selalu positif ya. Simpangan standar deviasi itu kan selalu positif, nggak ada standar deviasi negatif ya. Maka slope dari B1 itu
sama tandanya dengan korelasi ya. Mungkin seperti ini pilihan ganda kalian harus wajib tahu ya. Kemudian penduga binolnya tinggal rataannya aja ya, y bar dikurangi b1x bar ya. Kemudian regresi ini selalu melalui nilai x bar dan y bar. Rataan dari x dan rataan y ya. Ini perlu diingat ya. Sering kita nggak tahu. Belum tentu kalau melalui titik pusat belum tentu, tapi dia selalu melalui titik x bar dan y bar ya. Nanti kalau ada pertanyaan apakah melalui titik pusat 0,0, belum tentu ya. Nah, kemudian ini ada asumsi ya, asumsinya yang pertama karena kita pakai linear ya, asumsinya hubungannya harus linear antara x dan y ini. Kalau hubungannya kuadratik, ini model ini enggak sesuai ya. Kemudian EI ini harus independen, jadi antar amatan ini bersifat independen. Dan ini bisa dijamin ketika kalian ngambil contoh. Jadi contohnya itu harus memenuhi contoh acak ya. Waktu itu kan udah diajarkan ya contoh acak memilihnya mungkin ya. Contoh acak kalian diajar di mana ya? Sebarang percontohan ya. Jadi yang diambil dengan apa peluang ya. Kemudian galat ini selalu mempunyai min 0 dan ragamnya konstan atau dilambangkan ini ya. Jadi ini yang perlu kalian lihat terus, antar korelasi ini tidak, antar galat ini tidak korelasi, sebenarnya ini ada hubungannya dengan independensi tadi ya. Ini asumsi yang sering harus dipenuhi, dia sebagai homoskedastik. Kemudian dia harus bersifat bebas ya. Makanya sering sebagai galat menyebar bebas stokastik identik ya. Nah, itu dari sini konsepnya ya. Nah, ini interpretasinya hati-hati bahwa B0 ini adalah menduga rata-rata nilai y ketika nilai x-nya itu 0 ya. Ya. Ketika x-nya, jika x-nya sama dengan 0, maka the range ya, jadi range dari nilai amatan x bar-nya ya. Itu. Jadi bukan berarti nanti menafsirkan, nanti kita lihat ya contoh berikutnya ya. Jadi menduga rata-rata y ketika x-nya itu 0. Jadi bukan menduga y aja, tetapi if rate-nya ini harus hati-hati ya. B1 ini menduga perubahan pada nilai y sebagai hasil perubahan satu unit di x. Jadi kalau x-nya berubah satu unit, y-nya akan meningkat, menaik sebanyak b1 unit. Tuh ya. Kita lihat ini model tentang house price ya, nggak saya sajikan datanya. Ini garisnya, regresinya ya. Nah, ini slope-nya 0,101, ini b1-nya ya. Intercept-nya ini adalah 98. Ini adalah persamaannya ya. Jadi nyatakan persamaan selalu ini y-nya, jangan lupa hat-nya, topinya ya, cap-nya gitu ya. Nah, ini ya. Ini beta 0 ditambah beta 1, ini nilai x-nya ya. Nah, satuannya nggak harus sama ya, x dengan y ini. House price kan mungkin rupiah gitu, atau juta, atau dolar. Square feet kan meter persegi gitu ya. Jadi nggak harus sama satuannya. Boleh berbeda ya. Nah, kalau dilihat ini modelnya bagus ya, karena banyak titik-titik yang di sekitar garis ya. Nah, ini B0 ini adalah menduga ya, tadi ya, penduga dari rata-rata nilai y ketika nilai x-nya ini 0 ya. Jika x sama dengan 0, ini adalah range dari nilai yang diamati. Sehingga di sini kalau jadi tidak ada kan rumah yang tidak mempunyai luasan gitu ya. Sehingga beta 0 ini hanya menunjukkan bahwa harga rumah ya pada apa nilai yang diamati itu rata-ratanya itu 98,248,33. Ini adalah proporsi dari harga rumah yang tidak dijelaskan oleh peubah x-nya. Gitu ya. Nanti hati-hati menafsirkan ini ya. Jadi hanya menunjukkan bahwa harga rumah ya dalam nilai apa within the range, jadi dalam range tersebut
dalam range ini size ya, maksudnya ukuran ini rata-ratanya seperti ini ya. Jadi ini hanya kayak Y-bar saja gitu ya. Nah, kemudian B1 ini adalah menunjukkan perubahan satu ini ya. Jadi di sini kalau B1-nya 0,1 ini berarti average-nya ya, average dari nilai rumah ini ya. Ini akan sebesar 109,77 dolar ya jika ada penambahan 1 square foot size. Jadi artinya kalau saat ini naik 1 satuan Y akan menaik 0,10977 ya. Jadi tadi tujuan regresi tadi kan ada dua ya, membuat model seperti ini. Satu lagi tadi bisa menjelaskan koefisien tadi ya. Jadi kalau ini X-nya berubah satu satuan, Y-nya akan berubah B satu satuan. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu, kalian diajari nggak yang ini ya? Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, itu diajari nggak ya? Di responsi diajarkan, Bu. Oh, diajarkan, oke. Saya pikir enggak gitu langsung. Oke. Nah, kemudian ini di, bagaimana kalau kita udah punya model gitu ya, kita udah punya model seperti ini, kita ingin lihat model kita bagus enggaknya gitu ya. Bagus enggaknya, itu salah satu cara ini sebenarnya ini analisis ragam ya, konsep dari analisis ragam. Ini di dekomposisi jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu kan jumlah kuadrat dari ini ya, Y ini. Nah, ini di dekomposisi menjadi penjumlahan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat galat ya. Nah, jumlah kuadrat regresi sebenarnya hanya mengukur ini ya, mengukur nilai Y hat-nya tadi itu di regresi dikurangi Y bar-nya dikuadratkan. Nah, galat sebenarnya tinggal ngurangkan aja nilai apa jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Nah, model yang baik tentunya ini yang besar dan ini yang kecil. Ya. Terus nilai ini nggak bakal bisa lebih dari sum square total ya. Karena sum square total itu pasti dipisah seperti ini. Jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat galat. Model yang bagus ini akan kecil. Nah, kemudian yang terkait dari pembagian ini adalah koefisien apa? Determinasi ya. Ini nggak usah ya, sudah ada di penjelasannya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau sum square total ini semua nilai tadi, ya, nilai-nilai dari apa YY tadi, ini dikurangkan simpangannya ke sini, dikuadratkan, ditotalkan untuk semua amatan yang kita dapat ya. Sedangkan sum square regresi itu nilai di garis ini simpangan, ini tadi di ke sini ya, yang total tuh ya, ini rataannya. Jadi kalau kita punya amatan ini YI, XI, YI, ini adalah rataannya gitu ya. Kemudian ini tadi garisnya. Nah, titik ini XI, ini kan berarti di garisnya ini ya, ini Y head-nya. Nah, simpangan YI terhadap ini keseluruhan ya, untuk semua I ini jumlah kuadrat total dikuadratkan. Sedangkan simpangan dari Y head ini ke sini ya, ini dikuadratkan, ini jumlah kuadrat regresi. Yang galat berarti YI dikurangi ini kan sim galatnya, ini dikuadratkan. Ya. Ini besar ya sum square errornya, sedangkan yang ini sum square regresinya kecil. Yang diharapkan ini yang besar komponen ininya ya, sedangkan komponen ini yang kecil. Itu ya. Kemudian yang terkait dengan jumlah kuadrat tadi ini adalah koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi ini adalah jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total ya. Dan R kuadrat ini kisarannya 0 sampai 1 ya. Nah, koefisien determinasi ini adalah proporsi dari keragaman total yang dapat dijelaskan oleh model regresi aja yang paling gampang ya. Atau keragaman dari peubah Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman dari peubah X boleh ya. Jadi boleh seperti itu, boleh juga keragaman proporsi keragaman total yang bisa dijelaskan model regresi ya. Lambangkan dengan R kuadrat dan ini punya hubungan dengan korelasi linier tadi ya. Nah, jadi kalau trennya seperti ini ya,
ini garis regresinya sama tanya semua di sini. Ini kan korelasinya 1. R kuadratnya juga, sorry. Korelasinya negatif 1 ya. R kuadratnya 1. Ya. Jadi R kuadrat itu sebenarnya apa kuadrat dari korelasi. Ya. Kalau seperti ini ya, ini kan R-nya 1, korelasinya 1, R kuadratnya juga 1. Jadi ada hubungan ya. Jadi meskipun seperti ini korelasinya negatif, tetapi R kuadratnya dia akan 1. Karena R kuadrat ini mestinya R besar ya. R kuadrat itu adalah korelasi pangkat 2. Kalau ini berlaku hanya regresi sederhana ya. Sedangkan ini, kalau ini kan juga negatif, tetapi koefisien determinasinya juga antara 0,1 ya. Ini korelasinya positif, R kuadratnya juga demikian ya. Weaker linear regression between XY ya karena ya ini karena enggak full 100% ya karena ada variasi nilai Y yang jadi semakin banyak nilai yang titik-titik biru ini jauh dari apa? Dari garis regresinya, ini R kuadratnya semakin kecil. Semakin dia sempit seperti ini lebih besar ya daripada yang ini. R kuadratnya ini pasti lebih besar daripada yang ini. Jadi kalian bisa ngelihat galatnya tadi ya. Kalau galatnya artinya jaraknya amatan biru terhadap garisnya itu sempit, itu akan R kuadratnya akan besar ya. Tapi kalau galatnya ini jaraknya besar terhadap apa? Garis regresi, ini R kuadratnya akan kecil. Nah, kalau datar seperti ini kan nggak ada garis regresinya ya. Koefisien determinasinya 0, korelasinya juga 0 ya. Oke, itu materi regresi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Berarti untuk interpretasi yang persamaan regresi itu rataan ya, Bu? Yang mana nih? Interpretasi yang apa tuh? Yang B1 dan B0 itu, Bu. Oh. B1 dan B0 sebentar, Ibu. Nah, yang ini aja deh. Papan tulis ya. Papan tulisnya. Soalnya kadang di soal ada yang gini, Bu, pas kemarin kuis apa? Misalnya ada persamaan, nah itu interpretasinya seperti apa? Ada yang rata-rata, tapi ada juga yang jumlah gitu tertulisnya. Oke. Ya. Jadi ini ya tadi regresi itu selalu persamaannya Y hat. Nih Raya, sebentar saya geser dulu gambar kalian. Oke. Biru aja ya. Y hat itu sama dengan B0 plus B1 ya. Plus B1X ya, gini ya. Nah, B0 tadi apa? Kalau B0 kan, ini ya, dikatakan Y hat kita. Akan ini positif gitu ya slope-nya ya. Nah, ini yang B0 tadi kan. Nah, sedangkan yang slope kan ini ya B1 ini ya. Nah, B0 tadi apa? B0 itu ini adalah rata-rata ya. Nilai Y ketika apa? X-nya sama dengan 0. Rata-rata ketika X ini ya. Jadi makanya enggak apa namanya nilainya B0 itu jarang yang 0 karena dia menyatakan range dari rata-rata nilai Y-nya ini. Gitu. Kecuali memang amatannya itu banyak di 0 ya, tapi jarang sekali ya. Dan bisa juga negatif gitu ya. Nah, sedangkan B1 itu artinya B1 itu kalau X-nya naik satu satuan, maksudnya satuannya apa tadi? Kayak tadi kan misalkan meter persegi gitu ya. Satuan maksudnya meter persegi. Ya. Harga rumah maka Y itu naik berapa? Ini satu ya. Sorry.
naik B1. Nah, satuannya apa tadi? B1 ini katakan juta gitu. Itu nafsirannya. Berarti rata-rata ya, Bu? Kalau ini perubahan, kalau B1. Bukan rata-rata. Oh, jadi yang rata-rata P0 aja. Iya, jadi kalau yang X di sini B1. Jadi misalkan tadi punya model, misalkan ya, Y2 plus, oh, atau gini aja ya, atau saya buat gambar aja ya. Gambar garis aja deh. Ini X, ini Y, ya. Misalkan saya punya titik ini 4, ini 5. Ini kan perubahan ini ya. Nah, kita lihat ininya. Ini kan X1 ya, katakan X1, X2. Ini Y1, ini Y2. Nah, perubahan inilah deltanya. Jadi, kalau X1, X2 naik satu satuan, nah, Y2, Y apa, Y ini akan naik sebesar delta ini. Nah, delta ini sebesar apa? B1. Iya, Bu. Soalnya kadang di soalnya mirip-mirip gitu, Bu, jawabannya. Oh, iya. Ya, kalau mungkin belajar garis B1 itu delta apa? Y dibagi delta X, ya. Kan gradien, ya. Perubahan dari ini adalah Y2 min Y1 dibagi ini X1 min X2. Cuman ini nilainya sama dengan segi buat 1, gitu. Ya, kalau 1, ininya akan jadi B1, gitu, ya. Ya, kan? Jadi Y2 dikurangi Y1 itu B1. Bukan rata-rata kalau ini, ya. Oh, terus ada, ya. Terus ada selang kepercayaan itu juga, ya. Prediksi sama itu, ya. Selang kepercayaan Y, hat, Y itu enggak. Pengujian juga diajarkan enggak? Di apa regresi pengujian B1 B2 gitu kemarin enggak. Saya belajarnya yang ini, Bu, yang apa, oh, ini aja ya, sesuai atau tidak sesuai gitu aja sih, Bu. Oh ya udah, berarti hanya regresi umum aja ya yang ini ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Dan oh ya, Bu, kemarin itu kalau di respons itu lebih ke penggunaan Excel sih, Bu, jadi kayak apa ya, langsung dapat gitu semuanya. Oh, udah, iya, ada sih ya, tinggal klik kanan, boleh. Boleh. Pakai data analisis, jadi nanti keluar semua itu, Bu. Kayak B0-nya, B1-nya gitu. Ya. Kalian mana lah yang nyaman menurut saya, apa mau pakai Excel atau kalkulator? Selain materi regresi, apa yang diajarkan Mbak Mas Guru? Kenapa, Bu? Selain ini apa lagi? Udah. Sampai ini ada tambahan lagi dari Pak Maskur materinya? Udah kayaknya sampai analisis regresi gitu. Oh iya. Oh berarti ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak saya mau ngasih kuis ya. Satu jam lah ya ngerjakannya ya. Coba aja soal saya ya.